Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2021 ini adalah momen penting antara Polres Batubara untuk menjalani sinergitas terhadap insan pers. Momen HPN 2021, Polres Batubara memberikan tali asi kepada insan pers yang disabilitas tetapi masih eksis memberikan kegiatan positif yang ada di Polres Batubara. Di hari yang sama, Kapolres Batubara menyambangi kediaman Ketua Warung Apresiasi Pers, Zainuddin Zain, untuk memberikan bantuan pengobatan kepada istrinya yang sedang dioperasi. Kapolres Batubara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2021. Semoga insan pers yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Batubara, terus meningkatkan profesionalismenya sebagai insan pers dan lebih kompeten lagi. Polres Batubara sangat mengharapkan pihak kepolisian dan jurnalis terus meningkatkan sinergitas dalam hal pemberitaan yang positif untuk menjaga Kamtibmas di Batubara tetap kondusif. Pada Hari Pers Nasional ini, kami jajaran Polres Batubara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga kedepannya rekan-rekan pers secara keseluruhan lebih profesional lagi, lebih maju lagi, dan semakin sukses. Kemudian juga pada Hari Pers Nasional ini, kami Polres Batubara melakukan kegiatan sosial, yang mana tadi sudah kita sebarkan bantuan dan tali asih kepada rekan kita dari media, yang mana mereka juga ada disabilitas, ya. Dan mudah-mudahan ini membuat semangat mereka tetap membuat berita yang baik-baik di wilayah kita Batubara ini. Dan supaya makin semangat, ya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan.